Presiden Joko Widodo enggan menanggapi saat ditanya soal wacana Prabowo-Subianto yang ingin menambahkan jumlah kementerian di pemerintahan. Saat ditanya perihal wacana tersebut, Jokowi hanya meminta untuk menanyakan langsung kepada Prabowo. Jokowi juga ditanya apakah akan memberikan masukan atau saran kepada Prabowo soal kabinetnya, namun Jokowi menjawab tidak. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Enggak tanya ke saya kok. Dilaporkan wacana penambahan jumlah kementerian pada periode pemerintahan Prabowo-Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan dukungan dari elit Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, sejumlah kementerian memang dinilai perlu dipecah karena tugas pokok terlalu luas yang mencakup banyak bidang. Habibur Rahman juga tidak memungkiri adanya wacana penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan 2024 hingga 2029. Habibur Rahman menyatakan saat ini pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki 34 kementerian. Sedangkan Prabowo dikabarkan tengah merancang struktur kabinet yang terdiri atas 41 kementerian. Menurutnya, menambah jumlah kementerian akan berdampak baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik. Sebab Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar, sehingga dibutuhkan peran banyak pihak agar program yang dijalankan sesuai sasaran.